Saudara, pada hari ini, hari Minggu, kita jalan-jalan ke Sulamo untuk melihat aktivitas nelayan Kampung Bajo, Kelurahan Sulamo, Kecamatan Sulamo, Kupang, NTT. Ini jenis rumput lautnya apa saja, Bapak? Sakol. Sakol. Dengan ini kujar. Kujar. Ya, oh, kujar gitu. Yang merah. Iya, yang merah itu ya. Petani itu sudah tidak ada lagi. Petani sudah tidak ada lagi. Sudah sejak 7 tahunan lah. Oh, gitu. Nah. Kenapa, Pak? Ya, kenapa banyak penyakit? Enggak cocok daerah sini, Pak. Oh, enggak cocok. Oh. Dia hanya sementara saja. Iya. Tapi kalau ini istilahnya sudah kebal. Sudah kebal itu ya. Jadi tahan penyakit. Tahan penyakit. Oh, gitu ya. Oh, ini jenis hijau ini tuh merok sulam ya. Ada juga yang coklat. Ini rumput laut yang sedang dijemur. Kemudian ini hampir kering. Bapak Rota, ya. Ini sedang apa, Bapak? Sedang ini menjemur rumput laut, Pak. Menjemur rumput laut ya? Yo. Oh, gitu. Kalau yang kering seperti ini berapa, Pak, harganya itu? Nah, kalau bervariasi, Pak, karena ya. Kita ini tangan ke tangan. Iya, iya. Kita diberi modal sama bos yang kedua. Iya. Sehingga kita beli juga di petani. Oh, begitu. Iya. Iya. Jadi berapa puluh ribu, Pak, itunya, Pak, jual itu? Kalau hitung jualnya, kita kan timbang basah, Pak. Timbang basah? Basah seperti sana? Iya, iya, seperti yang dijemur ini. Oh, oh. Belinya berapa? Belinya 2,5. 2,5? Iya, 1 kilo. 2,5 itu 2,500. 2,500 yang basah, Pak, ya? Iya, yang basah. Kalau yang 100 kilo di kalau setelah dijemur jadi berapa itu? Kalau 100 kilo dia kita peroleh itu paling tidak 100 apa? Kalau 100 kilo cuma hanya 15 kilo. Pak. 15 kilo. Yo. Oh, begitu ya. 15 kilo. Oh, sesudahnya itu. Oke. Okay. Terima kasih, Pak. Yo, lanjutkan pekerjaan. Dengan Bapak siapa ya? Kaulang, Pak. Kaulang? Iya, Kaulang Sindrang. Kaulang Sindrang. Ini asli di sini atau itu? Kita sudah asli sini, Pak. Asli sini ya? Oh, tapi nenek moyang dari Bajo? Dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Oh, gitu. Bapak di sini sedang apa ini? Ini ada jemur rumput laut, Pak. Jemur rumput laut? Oh, begitu. Biasanya ini panen hasilnya berapa ton, Pak? Itu berapa kintal itu? Kita hitung per tali. Kalau per tali itu sekitar 40 depa. 40 depa. Bisa 200 kilo satu. 200 kilo. Satu bentangan itu. Oh, satu bentangan. Jadi satu bentangan berapa depa? 40 depa. 40 depa. Itu 200 kilo. Iya. Apa berapa tali itu punya? Kita sekitar 70 tali. 70 tali. 70 kali 2. Iya. Wah, pokoknya sekian ya. Oi, bersyukur ini. Nanti ini jualnya itu jual, bagaimana? Jualnya kasih kering dulu. Kalau kasih kering baru timbang, harga 20.000. 20.000 yang kering. Itu pembelinya langsung datang sini. Pembelinya ini juga pengumpul dari sini. Pengumpul dari sini. Oh, begitu ya. Ini istilahnya panennya setiap apa, Bapak? Panen sekitar apa? Setiap 50 hari. Setiap 50 hari. 50 hari panen, 50 hari panen. Ah, ini. Ya. Terima kasih, Bapak, ya. Ya, makasih. Ya, selamat bekerja. Ini rumput laut yang mulai agak susut bobot beratnya ataupun mulai kering. Saudara, pada saat sekarang ini kami sedang berada di Kampung Bajo, Kelurahan Sulamo.
perkampungan petani ataupun nelayan rumput laut. Ikan kering. Ini ikan kering nanti dijual di mana, Bapak? Ini dijual ke siapa, Pak? Ke siapa? Oh, begitu. Ini ikan apa ya? Ikan belanak. Ikan belanak. Demikian, saudara, laporan kami dari Kampung Bajo, Kecamatan Sulamo, Kupang, NTT. Sampai berjumpa di lain peristiwa. Terima kasih. Thank you.